Ya, di sini saya mau ngasih tips dulu buat teman-teman yang hanya pengen mendapatkan skin Grimlock ya, nggak mau mendapatkan skin yang lain. Di sini kalian bisa mendapatkan dengan harga yang sangat murah ya. Yang pertama kalian klaim aja dulu untuk yang bonus tiketnya 1 biji guys ya. Nah, kemudian teman-teman selesaikan quest yang login ke dalam game, dapatnya 1 biji. Jadi totalnya udah 2 kan. Kemudian teman-teman lakukan top up dalam jumlah berapapun. Teman-teman bisa top up di Koda Shop yang 3 diamond. Harganya cuma 16.000 doang. Maka teman-teman akan mendapatkan tambahan 2 tiket. Berarti totalnya sudah 4 tiket. Nah, nanti di tanggal 11 Juni, quest yang top up ini bakalan hadir lagi. Tapi gak ada play register lagi guys ya. Hanya ada login dan top up. Dan menggunakan diamond. Nah, di quest yang kedua nanti, teman-teman selesaikan yang login dapat 1. Berarti totalnya udah 5 tiket kan. Teman-teman top up lagi 3 diamond di Koda Shop, dapatnya 2, berarti totalnya ada 7 tiket ya. Nah, kemudian pada tanggal 2 Juli itu fase ketiganya masih ada, dan untuk questnya ada yang login, masih tetap ada yang login. Teman-teman selesaikan yang login, dapat 1, berarti totalnya sudah 8. Kemudian teman-teman top up lagi 3 diamond di Koda Shop untuk mendapatkan 2 tiket. Nah, jadi totalnya itu ada 10 tiket. Pas. Berarti 1.600 dikali 3. Hitung sendiri berapa jumlah habisnya. Itu sudah termasuk sangat murah banget sih guys ya, buat teman-teman yang hanya pengen mendapatkan skin Grimlock ini.